Hai Draculaura. Aku akan memberinya kartu Valentine. Hei, minggirlah. Aduh. Oh, kartu Valentine untuk siapa? Dari Cloud untuk Frankie. Kalian ada hubungan asmara? Apa? Aku nggak mengerti. Huh? Ini bukan dari aku. Lalilu, bantu aku berbaikan dengan kekasihku. Oke. Musnahkan barang bukti kejahatan. Kita perlu pita. Kelelawar terbang keluar dari toples. Potong rantainya. Gantungkan di perhiasan. Gunting polanya. Lipat jadi kotak. Hiasi dengan pita. Semoga berhasil, Cloud. Di mana dia? Sayang, maaf atas kesalahpahaman ini. Ini untukmu. Kamu pikir bisa membeliku dengan hadiah? Tolong dengarkan aku. Nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku harus bagaimana? Ayo mulai pelajaran. Perhatikan ke papan. Pelajari rumus ramuan cinta. Ini kesempatanku untuk memperbaikinya. Apakah ramuannya manjur? Tentu saja. Pilih botolnya. Isi sabun pencuci piring. Pilih warnanya. Tambah kecairan. Hiasi dengan bintang. Ayo aduklah. Tuang ke dalam botol. Hiasi dengan hati. Ramuan cinta akan menyatukan hati. Saatnya memulai pelajaran. Giliran kalian membuatnya. Tambahkan ini dan ini. Selesai, kita berhasil. Bagus, jangan diminum ya. Ah, sudahlah. Ayo cobalah, cepat. Kursi ini cantik. Tiger, kamu harus ke klinik. Jadi, tidak ada yang melihat. Aku akan buat ramuan untuk Draculaura. Ada apa ini? Kamu nggak apa-apa? Cloud, halo. Frankie. Boneka baru, karakter baru. Gambar mata. Gambar jahitan. Rambut panjang. Sisi rambutnya. Pangkas ujungnya. Kamu butuh kertas? Setrika. Gambar pola. Gunakan mesin jahit. Ganti baju boneka. Sepatu baru. Kecantikan yang menawan. Hi there. Oh, kamu sudah sadar. Frankie, ini kamu. Cintaku, aku senang melihatmu. Hey, apa yang kamu lakukan? Sayang, kita akan bersama selamanya. Ada apa denganmu? Aku membuatkan hadiah. Mau melihatnya? Berhentilah mengikutiku. Aneh sekali. Mungkin dia suka bunga. Ini, terima bunganya. Aku nggak butuh bunga. Fiuh, sembunyi di sini. Ayo kita kencan. Kamu sedang apa di sini? Ini ruangan wanita. Cloud, pergilah. Ambil tasnya. Keluarkan paketnya. Potong rumbai. Tumpuk berlapis. Buat jadi pom-pom. Putar jadi kerucut. Tambahkan strip. Pasang pegangan. Pilih cat kuku. Lapisi megafon. Panggang di lampu LED. Warnai pita. Ikat jadi pita. Perlengkapan pemandu sorak sudah siap. Latihan dimulai. Teman-teman, semuanya berkumpul. Apa yang harus dilakukan? Ambil pom-pom dan berdiri di tempatmu. Ayo pakai jepit rambut. Tim sejati, ayo. Para gadis itu bergetar. Oh,
Oh, ini sulit. Oh. Aduh, lenganku. Kasihan, ayo kubantu. Yeah. Terima kasih. Ini, lenganmu nggak apa-apa. Claude, hentikan. Hey. Sekarang dia milikku. Tidak. Kamu mengerti? Frankie dan Claude langsung pergi. Oh, memalukan sekali. Lalilu, bantu aku. Pilih pensil. Rautlah. Sekarang karton. Tambah bingkai. Lalilu, lebih banyak foto. Penuhi papannya. Ini rencanaku untuk mengenyahkan Frankie. Draco Laura bertekad bulat. Waktunya sudah lewat. Waktuku untuk bersinar. Aku perlu ini. Let's go. Ini akan luar biasa. Kutangkap, sayang. Aku akan menggendongmu. Benarkah? Beralih ke bagian kedua. Saus akan berguna. Aha. Ini balas dendam yang manis. Selamat makan, Sejoli. Pasangan itu ingin makan. Wow. Selamat menikmati. Yeah. Aku suka stroberi. Nyam-nyam. Rasanya enak. Terima kasih untuk kencannya. Bagaimana mungkin? Sudah kupikirkan semuanya. Apa semua sia-sia? Oh, satu lagi. Tentu saja, rencana B. Apa yang dibawa ambulans? Ambil alatnya. Potong sebagian. Rekatkan kedua bagian. Sisipkan lensa. Lapisi kertas busa. Teropong yang kuat untuk memata-matai. Aha, sedang ngobrol? Baiklah. Ada sesuatu untukmu. Ya. Kamu menyiapkan kejutan? Aku segera kembali. Dia pergi kemana? Apa yang terjadi? Hey. Ini untukmu, sayangku. Yeah. Oh, kamu romantis. Aku mencintaimu. Ada genangan air di jalan. Oh, aku nggak boleh basah. Nanti bisa korsleting. Sayang, tidak masalah untukku. Aha, dia takut air ya? Aku ada ide. Ambil botol saus. Potong jadi dua. Tutup bawahnya. Tempel di atasnya. Rekatkan katup. Pilih warna. Ambil tutupnya. Gantungkan rantai. Apa yang direncanakan Draco Laura? Frankie dan Claude tidak curiga. Tidak ada yang boleh mengenaliku. Ayo lakukan. Putar sedikit. Aku bahagia bersamamu. Dan aku juga. Haha, ini bisa mendinginkan panasnya cintamu. Ah, air, tolong! Sayang, akan kuselamatkan. Tidak masalah. Nggak boleh terjadi. Sebuah kotak mendarat di bengkel. Ayo kita bongkar. Perbesar kartonnya. Buat sketsa siluet. Gunting bagian kosong. Lapisi dengan kain. Lapisi dengan busa. Tambah jahitan. Pasang tutup di engsel. Pak Awan, kamu hebat membuat petir. Tambah logo Monster High. Gambar lingkaran. Ini jaringnya. Garis lurus di hurufnya. Draco Laura nggak akan menyerah. Rencana ini harus berhasil. Aku butuh umpan. Wow. Semua orang suka kue. Let's go. Ayo susun jalannya. Yeah. Itu akan membawa Frankie langsung ke sasaran. Oh, camilan. Wow. Aku suka. Nyam-nyam. Ada apa di sini? Kena kamu. Ayo masuklah. Kamu nggak bisa sembunyi. Draco Laura membawa kotak itu ke kantor pos.
Wow, kamu membawa paket besar. Kirimkan sejauh mungkin. Please. Apa kamu yakin? Dan secepatnya. Baiklah, baiklah. Kiriman segera. Yes. Pengiriman kargo. Go, go, go. Bye-bye. Kapal akan berlayar. Phew, tepat waktu. Frankie melakukan perjalanan panjang. Aku berakhir di mana? Petualangan yang hebat. Lalilu bisa bantu memasak? Adonannya sudah siap. Perlu membuat roti. Sempurna. Panggang hingga garing. Sekarang isinya. Potong brokoli. Nice. Bentuk seperti daging. Ke atas panggangan. Voila. Tempelkan bendera. Burger vegan. Lezat sekali. Di mana Frankie? Draculaura, kamu melihatnya? Aku nggak melihatnya. Ayo makan camilan. Mungkin dia di sini. Atau di sini. Tenanglah, kamu perlu rileks. Lihatlah makanan lezat ini. Semua untukmu. Apa ini brokoli? Asal dia nggak melihat. Kitty, makan ini. Ayo ke restoran saja. Let's go. Dengan senang hati. Kencan romantis. Semoga dia suka. Oops. Ini untukmu. Thank you. Mau pesan apa? Huh? Sup tomat, please. Sebentar ya. Selamat makan, Nona. Oh, pesanannya tertukar. Apa ini? Steak? Oh. Sayang, kamu nggak apa-apa. Bangunlah. Ups, ini salahku. Anak anjing yang lucu. Tambahkan volume dengan lem. Beri warna. Beri detail fitur. Lapisi dengan cat kuku bening. Warna apa yang harus dipilih? Potonglah strip. Itu kalung barunya. Akhiri dengan semprotan Mate. Proxina adalah peliharaan kesayangan Draculaura. Si anak anjing melihatnya. Draculaura, sayang, bangunlah. Sayang, bagaimana? Lebih baik berkat si anak anjing. Ayo kita pelihara. Okay. Kita beri nama apa? Roxina. Mumpung nggak ada yang lihat. Anak anjing itu melihat pencuri. Iyo, pergi sana. Oh. Roxina mengembalikan kotak itu pada Cloud. Oh. Terima kasih. Tunggu, mana cincinnya? Lalilu, kamu bisa bantu? Oh, tentu. Siapkan kertas busa. Bungkus kotaknya. Pakai cat putih. Tonjolkan garis warna hitam. Bantal di dalamnya. Ambil pita. Ikat pita. Laba-laba kecil berharga. Kemasi cincinnya. Ini pesananmu, Cloud. Hore, terima kasih. Cloud mendatangi Draculaura. Aduh. Oh, hampir hilang. Di mana dia? Hmm? Kekasihnya terlambat. Mungkin dia berubah pikiran. Aku pergi saja. Sayang, tunggu. Maaf aku terlambat, tapi maukah menikah denganku? Ini untukku. Oh. Ups, aku mengharapkan reaksi berbeda. Saatnya istirahat sebelum hari besar. Lakukan pengukuran. Mimpi indah. Ambil satin hitam. Dua bagian. Korset. Jahit gaun itu. Kumpulkan potongan jadi rok tebal. Hiasi dengan mutiara. Pita hitam di belakang. Gaunnya sudah siap. Pengantin wanita bangun. Ayo coba pakaian barumu. Wow.
Terima kasih. Ini luar biasa. Di mana ponselku? Di sini nggak ada. Di sana juga. Di mana ya? Di mana aku menaruhnya? Aha, di dalam pot. Halo, pesan antar? Toko bunga siap melayani. Aku butuh buket pengantin. Segera. Hey. Aku hampir lupa kerudungnya. Fiuh, sekarang ini sempurna. Pesananmu sudah sampai. Yeah. Kelelawar. Ayo perbaiki semuanya. Ubah warnanya jadi hitam. Campurkan bunga merah. Petik sedikit rumput. Pita akan berguna. Tempelkan mutiara. Glitter. Siap buat pemilikmu bahagia? Di mana Dracula Aura? Hah? Mungkin berubah pikiran. Acara akan dimulai. Aku masih belum punya bunga. Sayang, kamu menyelamatkanku. Cintaku, aku di sini. Kamu datang. Aku nyatakan kalian sebagai suami istri. Ayo, silakan berciuman. Kami ucapkan selamat untuk pengantin baru. Aku akan melempar buket. Sudah aku duga. Kue kita. Akhirnya aku berhasil. Gak akan bisa menangkapku. Ups. Pencuri, jangan kemana-mana. Ada tugas untukmu. Ratakan lapisan kue. Gunakan cetakan. Ini ekstra. Duplikat. Campurkan warna. Mutiaranya banyak. Campur dengan baik. Ini fondan. Hiasi kuenya. Pilih catnya. Gambarlah. Laki-laki atau perempuan? Cari tahu di pesta pengungkapan jenis kelamin. Hati-hati kuenya. Oke. Hello. Nikmati ini. Yeah. Pinyata dulu. Ini pemukulnya. Cari tahu jenis kelamin bayinya. Laki-laki atau perempuan? Rencana B. Kue pengungkap jenis kelamin. Ini. Bersiaplah. Siapa jadinya? Pasangan itu memotong kue. Dua warna. Kita akan punya anak kembar. Semuanya untukku. Nyam-nyam, kuenya enak sekali. Sayang, bagaimana? Aku makan terlalu banyak, perutku sakit. Ini darurat. Katakan apa keluhanmu? Perutku sakit. Kami perlu lakukan USG. Lalu kami membutuhkan bantuanmu. Ayo bawa si kecil. Bersihkan bonekanya. Cari warna yang tepat. Lebih baik warna pink. Gambar matanya. Ganti pakaiannya. Kakak ada di sampingnya. Di mana anak-anak? Dan ini mereka. Orang tua kalian merindukan kalian. Ini mereka. Lihatlah anak-anak manis ini. Salinan mini kita. Kereta dorong sebagai hadiah. Wow, terima kasih. Ini jalan-jalan pertama kita. Mereka menggemaskan. Ini luar biasa. Yeah. Ini dia Roxina dan Countess Fabulous. Rindu kami? Saat orang tua tidak memperhatikan, salah satu anak kabur. Ayo temui mereka. Yeah. Di mana anak kita? Di sini tidak ada. Kemana dia pergi? Di semak-semak juga tidak ada. Polisi! Putra kami hilang. Kelelawar mengawasi dari atas. Hore, ini dia. Countess membawanya ke orang tuanya. Ini melegakan. Ada hadiah untuk kalian. Iya kan, Lalilu? Benar. Ambil kereta dorong tua. Cat ulang bagiannya. Telur Kinder Joy. Duplikat.
Ambil bulu palsu. Kawat Chanel. Hiasi sisinya. Kereta dorong ganda. Bantal lembut. Laba-laba di roda. Selesai. Super, aku ambil. Kereta dorong untuk bayi. Surprise! Wow, terima kasih. How sweet. Nyaman, terima kasih. Bye. Aku mau permen kapas. Yeah. Hello. Nyam-nyam. Roxina. Berhenti. Anak-anak sudah dewasa. Whoa. Cat ulang warna pink. Gambar mata pada putrinya. Perbarui gaya rambut. Rambut hitam pink. Ambil kainnya. Jahit bagian atas. Biru dan pink. Potong roknya. Celana panjang hitam. Ayo ganti pakaian. Berangkat ke petualangan. Ulang tahun si balita. Semua teman kita di sini. Wow, kue yang enak. Waktunya meniup lilin. Buat permintaan. Semoga semua jadi kenyataan. Anak-anak menuju trampolin. Wih, ayunannya. Ayo main kejar-kejaran. Tangkap jika bisa. Ini hadiahnya. Wow, megafon. Wow. Pesta yang luar biasa. Karton berwarna. Lipat jadi kotak. Pilih warna. Gambar peta harta karun. Usangkan sedikit. Gelapkan dengan krayon. Gulung jadi gulungan. Bungkuslah. Peta harta karun, ini kejutan. Dengan apa menyenangkan mereka? Mereka akan suka ini. Terima kasih. Anak-anak, ini hadiah dari ibu. Apa ini peta? Kita akan menemukan harta karun? Ayo kita cari. Lebih jauh. Lebih jauh lagi. Yes. Kita sampai. Harta karun itu pasti di sini. Wow. Kita sudah dekat. Di mana petinya? Hmm? Di sini kosong. Di sini juga tidak ada. Oh, ketemu. Yay. Apa isinya? Siapa yang mengganggu tidurku? Ups, kami cuma mencari harta karun. Ayo berteman. Nah, ayo berangkat ke video berikutnya. Sampai jumpa. Casting untuk peran utama. Hello. Inilah calon Dracula kita. Hapus riasan. Perlu cat akrilik. Cat wajahnya. Benar sekali, mata. Krayon untuk perona pipi. Siapkan bahan-bahan. Potong roknya. Kain tile. Tampilan yang mewah. Hai, Sally. Kubantu menata rambutmu. Jubah sayap di belakang, termasuk peti mati. Selamat pagi, dunia. Waktunya sekolah. Jangan lupa gambarku. Berangkat terbang. Apa? Kelelawar? Aduh, pendaratan nggak berhasil. Oh, Dracula, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sini, ku bantu. Terima kasih. Nggak masalah. Wow. Manis sekali. Ayo kita mulai. Duduklah. Hari ini kita menggambar. Ada perasaan suka di depan mata kita. Lalilu, putu pita. Hai. Oh, tentu. Potong memanjang. Buat yang banyak. Ambil warna hitam. Ini dia pemandu suara. Siap mendukung semangat tim. Hari ini di SMA Monster ada pertandingan basket. Aku mulai lempar. Aku tangkap. Kemenangan menanti. Oh, bolanya ke arah yang salah. Awas! Aduh!
aku menangkapmu. Kamu menyelamatkanku. Bravo! Kamu selalu aman denganku. Beri kehidupan baru boneka rusak ini. Susun semua bagian. Gunakan jarum. Ini lebih baik, kulit biru. Gambar wajah. Untaian rambutnya. Sisipan metalik. Tampilan modis. Hembuskan kehidupan. Dan menyala. Halo. Siap untuk hari pertama sekolahmu? Sekarang ibu perkenalkan murid baru kita. Hai, aku Frankie. Oh, tampan sekali dia. Hai, aku boleh di sini? Aku yang di sini. Oh, baiklah. Kamu punya pulpen cadangan? Enggak punya. Draco Laura, selesaikan ini. Jadi, X, aku tetanggamu sekarang. Oh, aku ceroboh. Akan kubantu. Manis sekali. Hah? Ini tempat dudukku. Ada apa ini? Dia milikku. Enggak, aku duduk dengannya sekarang. Dengan siapa dia jatuh cinta? Tulis di komentar. Ayo mulai eksperimen kita. Kuncir. Segalanya mungkin terjadi di labku. Selesai. Thank you. Uleni lilin. Pasang kepala. Pegang bayinya. Thank you. Panggang. Phew, ini dia. Haruskah tambahkan warna? Tentu saja. Pita yang lucu. Manis sekali. Bye-bye. Selamat terbang. Oh, pilih yang mana? Ini kesempatanku. Saat Draco Laura teralihkan, Frankie menutup pintu lemari. Hei, keluarkan aku. Oh, tidak. Kunci di sini. Dus menungguku. Jadi ini dia. Kita bersebelahan sekarang. Tunggu, di mana Draco Laura? Mungkin dia membolos. Dia nggak begitu. Dia suka menggambar. Tekan tombol suka untuk membebaskan Draco Laura. Kelelawar sudah tiba. Kita perlu kunci. Terima kasih, temanku. Awas kamu, Frankie. Oh, ini dia. Teganya kamu. Kamu mengunciku di lemari. Sayang, kamu datang. Aku menggambarmu. Oh, itu manis. Dia merusak semuanya lagi. Gak ada hambatan untuk cinta sejati. Kita perlu kotak. Susun rangka dari stik. Sisipan cerah. Potong kain perak. Gulung kawat. Cantelan tangan. Kursi listrik. Oh, itu berbahaya. Ini pameran penemuan sekolah. Coba lihat. Paku. Nggak cukup tajam. Selanjutnya, ramuan cinta langsung beraksi. Bagaimana denganmu, Nona? Model alam semesta kuantum. Aku ingin persembahkan kursi listrik. Keren, ini berfungsi. Boleh ku coba? Tunggu! Akan ku selamatkan. Cepat ke rumah sakit. Apa yang sudah kulakukan? Kita butuh air. Tambahkan warna. Setetes minyak. Seperangkat botol. Semprotan kesehatan. Ramuan ajaib ini akan membuatmu bangkit kembali. Dus ada di rumah sakit. Ya. Bagaimana, dokter? Nggak ada denyut nadi. Apa? Oh, enggak. Tetap tenang. Oh, aku tahu yang bisa membantumu. Kelelawar buku mantra. Butuh ramuan ajaib. Ayo, sekali teguk saja. Dus, bagaimana keadaanmu? Aku lebih baik saat ada kamu. Perlu tisu basah. Lem PVA, tuang di atasnya. Gulung jadi bola. Wadah berisi popcorn. Jiplak pola kacamata. Bingkai sudah siap. Lensa merah dan biru.
set sempurna untuk nonton film. Frankie sedih di ruang tunggu. Akan kuhibur dia. Nona, ke bioskop bisa mengalihkan kesedihanmu. Aku, iya, aku setuju. Ayo, lakukan. Mereka nonton film, ambil popcorn. Hai. Tiket kalian, ini dia. Okay. Ini kacamata tiga dimensinya. Keren. Silakan masuk. Filmnya dimulai. Apa ini ruangan kita? Hai semuanya. Hello. Gak beli popcorn, ini? Oh, terima kasih. Nyam, nyam. Hah, apa ini? Ups, itu canggung. Nikmati acaranya. Semua bahan sudah siap. Buka ujungnya. Cat warna merah. Obor perlu dinyalakan. Naga kecil bisa bantu. Obor ini milikku. Draku, Laura, dan Dus menikmati kencan. Matamu indah di bawah cahaya lentera malam. Ada apa di sana? Aha, itu mereka. Kena monster. Akhir dunia sudah sangat dekat. Apa? Dus, topinya. Oh, ular Dus keluar. Wanita tua berubah menjadi batu. Aku gak suka kalau kencan kita diganggu. Wow. Tolong kami! Sembunyilah, ular. Kita bisa atasi apapun bersama. Pastinya. Siapkan kertas busa. Mahkota di atas. Ikat renda. Jubah kelulusan. Wisuda semakin dekat. Hari besar sudah tiba. Oh, waktu cepat berlalu. Kuundang para lulusan kita ke panggung. Semua menerima ijazah. Hore, kita berhasil. Yahoo! Sayangku, maukah kamu menjadi istriku? Oh iya, sayangku. Keren. Selamat ya. Satu, dua, tes. Kami mengumumkan ratu kelulusan. Dan itu adalah Draku Laura. Wow, benarkah? Pita dan mahkota untuk pemenang. Kami memilihmu. Selamat merayakannya, teman-teman.